kita di Daniel Cerdas TV, langsung aja ingin bertanya kepada para pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dengan siapa deh? Dengan Winda. Winda usia berapa? 18 tahun. 18 tahun, pernahkah pacaran? Pernah. Pernahkah memutuskan cowok? Pernah juga. Pernahkah diputuskan cowok? Pernah. Oke, okay, guys, dia sangat jujur sekali, Winda. Namanya dengan siapa deh? Putri. Putri? Iya. Pernah pacaran? Pernahkah diputuskan cowok? Pernah. Pernahkah memutuskan cowok? Sering. Oke. Sering. Pertanyaannya sekarang, apakah pacaran itu penting? Enggak sih. Enggak sih. Alasannya? Buat dosa aja ya. Iya. Tapi dilaku juga. Putri gimana? Pacaran penting? Enggak juga. Alasannya? Ya itu juga dia. Buat dosa, tapi dilaku juga. Ya. Ke depan enggak ada faedah. Pilih dilamar atau dipacar? Dilamar lah, Bang. Ingin suami yang sebaya atau yang lebih muda atau yang lebih dewasa? Lebih dewasa. Bagi Putri, pilih dipacar atau dilamar? Dilamar lah. Dilamar ya. Apakah pernikahan itu harus ada pesta yang besar? Enggak juga. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Putri dan siapa tadi namanya? Winda. Winda, apakah calon imam kalian ke depan harus pilihan hati atau pilihan kedua orang tua? Hati. Guys, dengar guys, ternyata mereka mengikuti hati. Berarti apabila ada lelaki yang jatuh hati, harus ada connect, getaran di hati, baru bisa diterima. Ya. Kalau lelaki itu kaya, tampan, namun gak ada getaran, gimana? Diterima gak? Enggak. Guys, bukan wanita murahan, guys. Oke. Winda ya? Iya. Winda, pernahkah melawan kepada kedua orang tua? Pernah, sekali. Apa rasanya, nyesal? Nyesal. Ingin mengulangi? Amin. Pernah ngelawan orang tua? Pernah. Rasanya? Nyesal? Nyesal. Ingin mengulangi? Enggak. Amin. Kedepan, insya Allah, jika Allah takdirkan menjadi istri, lalu dihadapkan pada dua amanah. Satu amanah suami, satu amanah ibu Winda. Amanah mana yang didahulukan? Amanah ibu. Amanah ibu. Putri? Amanah ibu. Amanah ibu. Kalau sudah jadi istri, amanah ibu. Kalau sudah jadi istri, amanah ibu. Yes, kita tanya lagi. Surga anak ada di mana? Surga anak ada di mana? Surga ibu ada di mana? Apa kaki? Surga ibu ada di mana? Suami. Suami. Kalau nanti jadi istri, pilih amanah ibu apa nah suami? Suami. 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 Oke. Oke. Sip. Winda, adakah pesan buat cowok-cowok yang suka mempermainkan cewek? Aduh. Lah, Bang, jangan tanya itu lah. Ada pesan enggak buat mereka? Jangan nyakiti wanita. Oke, dengar. Adakah pesan buat cewek yang suka mempermainkan cowok? Lelaki juga punya hati, jadi jangan disakiti. Pertanyaan yang sama, ada pesan buat cowok-cowok yang suka mempermainkan wanita? Enggak ada. Enggak ada. Ada pesan buat cewek yang suka mempermainkan cowok? Mungkin Putri selalu memutuskan cowok? Hah? Ada pesan? Enggak bisa kata-kata, Bang. Iya, udah. Habis? Habis. Oke. Ternyata guys, dua wanita yang baik-baik ini sangat memberikan kita ruang dan waktu untuk mewawancarai pengalamannya. Terima kasih para wanita yang baik-baik hati, juga cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.